Dan selamat petang diucapkan kepada murid-murid yang tersayang. Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat, gembira, ceria, bersemangat, terutamanya di dalam matematik tambahan. Jadi kita masih lagi dalam program Segar Bayu. Okey, kelas ulang kaji topik tingkatan 4, video yang kelima. Okey, sekarang ni adalah yang kelima perjumpaan kita di mana set A bilangan 3. Jadi kita harapkan kamu telah pun mencuba menjawab soalan. Jadi kita terus bergerak ke soalan nombor 1, iaitu nombor indeks ataupun indeks number. Jadi kita telah saya telah mengambil soalan percubaan negeri Selangor pada tahun 2020. Jadi apa-apa pun seperti biasalah bila kita membaca pastikan okey kita highlight apa-apa maklumat yang penting, okey. Jadi jadual 2 menunjukkan harga dan indeks harga bagi 4 jenis barangan yang dijual di pasar raya. Okey, ada PQRS harga 2006-2007 dan price index 2007 based on 2006. Okey, jadi bila dalam jadual yang begini, biasakan kita conteng kita punya table. Okey, conteng table kita di mana? Oh, 2007 per 2006. Oh, asasnya 6. Okey. Jadi kita tengok soalan A. Okey, ramai yang baru masuk, saya terpaksa stop untuk admin. Untuk terima dia orang masuk ya. Okey, jadi seterusnya, okey kita tengok soalan A. Okey, soalan A kita nak cari X dan Y. Jadi X dan Y, jadi pun saya highlight lah untuk X, saya highlight dengan hijau. Untuk X ni dia melibatkan yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni. Bermaksud kita tengok yang terlibat adalah 2 tahun. Jadi saya suka buat kotak. Okey, 2 tahun. Tahun yang terlibat adalah 2006 dengan 2007. Okey, jadi pun saya pun masukkan X. X adalah 2007 punya tau sebab yang di atas X 2007. 2006 adalah asas. Jangan lupa asas adalah 100. Baru saya masukkan 54. 54 2007 punya dan 45 2006 punya. Jadi di sini jangan lupa kamu tolong keluarkan kamu punya persamaan. Okey, kamu punya pecahan. Contohnya begini. 100 per 45 sama dengan X per 57. Jadi kamu akan buat darab silang pun boleh. Okey, darab silang pun boleh ataupun terus bawa 57 darab dengan 100 per 45. Jadi di sini, okey kita dapatlah X sama dengan 120. Okey murid-murid, sekiranya terdapat salah pengiraan ni, kamu rasa macam jawapan kamu betul, jawapan saya salah. Okey, kamu tegurlah, okey, on mic bagi tahu. Takut saya sendiri pun tersilap kira. Biasalah saya pun insan biasa juga. Okey, jadi terima betul. Okey, seterusnya kita nak cari Y pula. Okey, Y pula. Jadi Y adalah di sini. Okey, Y adalah di sini. Yang saya buat warna oren tu. Okey, jadi tetap saya keluarkan kotak. Okey, saya pun keluarkan kotak juga. Okey, tetap 2006, 2007. Y adalah 2006, 21, 2007, 105 adalah price index pada tahun 2007 berasaskan 2006. Gitu. Jadi seperti biasa, jangan lupa keluarkan kita punya pecahan. Jadi kamu akan daraplah. Okey, kalau macam ni darab saya bawa 100 darab ke 21 per 105. Jadi di sini saya akan dapat Y sama dengan 20. Okey. Jadi diharapkan untuk soalan-soalan yang simple macam ni jangan hilang markah lah sayang. Okey. Jangan lupa tanda. Kalau betul tanda. Okey. Seterusnya. Okey. Hitung indeks gubahan. Okey. Hitung indeks gubahan. Indeks gubahan bagi barangan pada tahun 2007 per 2006. Jadi indeks gubahan. Okey, siapa nak tolong bagi tahu saya apa formula indeks gubahan ni? Tolong bagi tahu saya ataupun apa simbol indeks gubahan? Okey, simbol. Air palang. Air palang.
Okey, betul. Air palang. Okey, jadi kita buat B, indeks perubahan adalah ini, air palang. Okey, dia punya formula adalah sum of IW. I adalah indeks time with weightage and then divide by sum of weightage. Okey, ini kita punya rumus indeks perubahan ataupun indeks composite. Jadi ada banyak cara, sama ada kamu nak guna jadual, kamu nak guna jadual ataupun kamu nak guna working step yang panjang. Okey, jadi kat sini saya pun lupa nak tulis. Okey, X tadi 120, saya letak kat sini 120. Jadi nak cari index composite. Okey, biasakan letak tahun ya. Oh, index composite 2007 berasaskan 2006. Okey. Jadi saya buat working step panjang. 120 darab 4 tambah dengan 105 darab 3 tambahkan dengan 125 darab 1 tambahkan dengan 112 darab 2. Jadi kita bahagikan dengan jumlah weightage, okey. 4 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Jadi di sini kamu akan dapat 1144 per 10. Okey, bermakna kita akan dapat 114.40. Okey. Okey. Ambil print screen supaya tak sempat nak tengok. Okey, betul jawapan kita. Puji diri sendiri pula. Betul. Betul ke benar bantai ni? Okey, jadi kamu kalau tersilap cakap eh. Okey, jadi kita berjaya membuat soalan A dan B. Dekat sini ada 5 markah dah. Okey, jom tengok. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Okey, kita tengok kat soalan C. Peratusan perubahan harga bagi PQRS dari 2007 ke 2008. Jadi diberi. Kamu tengok eh. P increase ataupun bertambah 10%, Q decrease 10%, menurun. Okey, item R decrease 5%. Jadi sekarang soalan dia. Kita tengok eh. Okey. Jika indeks perubahan PQRS okay, pada tahun 2008 berasaskan 2007 ialah 105, cari peratusan perubahan bagi harga barangan S. Okey, peratusan perubahan bagi barangan S dari tahun 2007 ke 2008. Okey, murid-murid, dekat sini apakah maklumat yang boleh kita keluarkan? Okey, daripada yang saya garis merah ni, apa simbol yang kita boleh keluarkan? Yang sini. Boleh tolong saya? Apa simbol dia? Macam mana kita nak keluarkan? Macam mana kita nak keluarkan maklumat? Siapa nak tolong? Indeks perubahan, apa simbol indeks perubahan tadi? Air palang. Yes, bagus. Air palang. Okey, saya pun keluarkan maklumat ni. Oh, air palang. Jangan lupa letak tahun. 2008 berasaskan 2007 ialah 105. Jadi kesimpulannya, okey, kesimpulannya sekarang, kalau kamu tengok dalam jadual, P ada, Q ada, R ada tapi S tak ada. S tak ada. Jadi S saya letak adalah X dahulu. Okay. Jadi sekarang kita tahu nak cari indeks composite 2008 berasaskan 2007, kita kena ada indeks harga 2008 per 2007. Okay. Weightage tetap sama. Weightage sama dengan sebelum ini, iaitu 4, 3, 2, 4, 3, sorry tersilap. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Okey, selepas itu, okey, selepas itu, kamu tengok tau, dekat sini dia kata, jadual ini dia kata 2007 ke 2008. Berasaskan 2007 tau sebenarnya, dia daripada 2007. Okey, maksudnya saya letak kat sini, P, Q, R, S. Macam mana nak cari indeks harga? Kalau increase 10%, okey, berapa? Siapa dapat? Cuba teka berapa. Kalau increase 10%. 110. Ya Allah, bagusnya, pandainya korang. Okey, 110. Gitu. Okey, kalau decrease 30%, apa indeks harga kita?
70. Okey, P-width. Okey, bagus. Betul. 70. Jadi, kalau menaik 100 tambah 10. Macam tu. Kalau menurun 100 tolak 30. Jadi, kita akan dapat 70. Jadi, kalau decrease 5. Okey, 100 tolak 5. Kita akan dapat 95. Okey, bagus. Tahniah. Jadi, yang S tu, saya letak X. Okay, S tu saya letak X. Okay, untuk soalan C, saya buat kaedah jadual pula eh. Jadi, IW, jadi saya darab lah. Kat sini 110 darab 4, 4, 4, 0. Sini saya dapat 210. Okay, apa lagi? Okay, lepas itu saya dapat 95. Sini adalah 2X. Jadi, saya jumlahkan. Sini 10. Sini kita akan dapat 745 tambah 2X. Okey, ini kalau cara jadual. Jadi saya keluarkan lagi maklumat yang tadi di mana indeks komposit 2008 per 2007 sama dengan 105. Jadi apa formulanya? Formulanya adalah sum of IW. Jadi 745 tambah 2X per 10 equal 105. Jadi seterusnya kita darab 10. 1050 745 tambah 2X. Kita teruskan seperti membuat persamaan linear. Jadi 2X 1050 tolak 745 kita akan dapat 305. Jadi X kita akan dapat 152.5. Jadi kita tahu indeks harga 2008 berasaskan 2007 bagi item S ialah 152.5. Okey, adakah ini jawapan akhir saya? Tidak. Tidak. Okey, bagus. Apakah jawapan akhir kita? Siapa nak jawab? Salah tak apa. Okey, apa jawapan akhir kita? Siapa? Tak apa. Cakap je. Siapa nak jawab? Takkanlah meningkat 52.5 peratus. Okey. Betul lah tu sayang. Betul lah tu. Betul lah. Maksudnya meningkat 52.5 peratus. Kena confident. Siapa tadi jawab? Okey. Adriana. Okey, peratus perubahan adalah meningkat. Okey, meningkat 52.5%. Macam tu tulislah. Ada kata meningkat, ada peratus. Okey, dapatlah markah full dekat untuk jawapan akhir je. Okey, print screen. Siapa yang tak sempat salin? Okey, print screen eh. Okey. Ya, sayang. Sat, lepas dapat 152.5 lepas tu nak buat apa? Okey ni. Okey, 152.5 ni contohnya kalau soalan ni 5 markah kan, kamu baru dapat 4. Sebab soalan yang terakhir cari peratus perubahan. Okey, jadi 152 ni lebih 100 kan? Dia terlebih 52.5. Jadi maksudnya meningkat 52.5. Kamu kena tulis perkataan ni. Okey? Jelas okay, ya? Dapat. Jelas cikgu. Okay. Okay, good. Thank you. Okay, seterusnya sayang, kita terus bergerak ke soalan nombor 2. Okay, nombor 2. Okay. Tension ke? Tiga soalan okay ke tiga soalan? Okay lah kan? Tiga soalan ni kadang dekat nak sejam. Kan? Okay. So, murid-murid, kita pergi soalan nombor 2. Penyelesaian segitiga. Okay. Solution of triangle. Okay, masih saya ambil daripada percubaan Selangor 2020. Okay. Okay, seterusnya kita baca betul-betul ya. Okay, diberi EG. Okay. Okay, diberi quadrilateral. Okay, EG 6.7, EH 3.4, GH 6.4. FG 4.1, angle FEG 30.3 darjah. Okey, semua maklumat telah dipindahkan. Okey, lagi satu. Angle EFG is an acute angle. Okey, macam mana kita nak pindahkan dalam gambar rajah ni? Oh, EFG is acute angle, sudut tirus. Apa kita nak buat? Kurang dari 90. Okey, bagus. Kurang. Tolak 100 lah, 80. Okey, okey. Dua-dua tu betul. Kurang 180 darjah. Kurang 90 darjah.
yang tolak 180 tu, okey, boleh diterima, betul, tapi itu dalam working step nanti, okey. Okey, jadi murid-murid, maklumat yang diberi ni tak ada dalam gambar rajah, jadi tolong kamu pindahkan. Maksudnya EFG, EFG ha dekat sini. Saya tandakan. Oh, kat sini mesti acute ataupun tirus, conteng. Siapa yang tak ada sekarang, conteng. Okey. Jadi seterusnya, kirakan, okey, angle EFG. Okey, soalan pertama kita iaitu angle EFG. Okey, bagi tahu saya nak cari angle EFG, okey, menggunakan rumus apa? EFG. Rumus apa ya? Sin. Okey, sin. Tahniah. Kamu tengok eh, kita nak cari yang dekat sini. Okey. Oh, dia ada couple. Ada kawan dia 6.7. 4.1 ni ada kawan dia. Bila ada dua sin, berdosa couple kan? Siapa yang bagi cadangan hari tu? Dua sin, sin couple kan? Okey, jadi couple tu berdosa dua, kan? Dua couple. Jadi berdosa lah. Couple. Tapi satu couple pun tetap berdosa juga sin, okey, ingat kan? Ada dua, okey. Jadi seterusnya, okey. Okey, seterusnya, okey, sin lah. Apa yang kita nak cari, duduk di atas lebih mudah eh. Jadi kita nak cari angle untuk sin EFG, okey. Dia punya couple adalah 6.7 equal angle juga di atas sin 30.3 darjah per 4.1. Jadi kat sini saya nak terangkan sikit. Jangan lupa ya murid-murid, bila saya tanda kamu punya peperiksaan pertengahan tahun, ada insan yang terlupa letak ni sin. Jangan lupa letak sin. Kalau tak ni memang salah lah. Okey, memang salah. Dan jawapan memang salah lah. Rugilah. Kamu dah dapat konsep tapi salah tulis. Okey, jadi di sini, okey, seterusnya kita sambung semula. Jadi di sini kita dapatlah 6.7 tu darab ke kanan ya. Kamu kita akan dapat sin angle EFG. Okey, kalau nak keluarkan dalam perpuluhan, pastikan 4 tempat perpuluhan. Okey, 8, 2, 4, 5. Jadi shift sin. Okey, shift sin kita akan dapat 55.54 darjah. Okey, apa yang kita nak buat bila dapat jawapan? Apa kita nak buat? Okay, masuk dalam gambar rajah. Okey, bagus. Masukkan dalam gambar rajah. Jadi di sini 55.54. Lepas tu tengok balik, betul tak cute? Oh betul, jadi betul. Contohlah kalau kamu dapat 104 tapi kat sini acute, itu barulah yang kawan kamu cakap tadi 180 tolak 104, contoh. Okey, okey, sekarang kita dah berjaya. Jadi kamu boleh cari kat sini dah, dah lengkap dah ni. Sini berapa? Siapa dapat dekat G ni berapa? Beritahu saya. Siapa dapat angle DG? 94.17. 94.17. Ada tak selain daripada tu? Ke sama? Sama. Okey, sama. 94.17. Okey. Oh, jadi saya yang silap kira ni. Okey, 94.17. Saya pergi kira dapat 96.14. Mesti tengah ni. Okey, jadi okey, jom kita tengok. Okey, untuk soalan 2. Okey, untuk soalan 2. Ya. Yeah. Okey, untuk soalan 2 saya tak kat atas. Okey, nak cari angle EHG. EHG ha, saya buat warna hitam ni ha kat sini. Okey, nak guna formula apa ni? Rumus apa? Cos. Okey, cos. Betul, cos. Tetapi siapakah yang duduk di sebelah kiri yang di sini? Siapa duduk sebelah kiri? 3.4 ke 6.7 ke 6.4? 6.7. Okey, bagus. Tahniah. Kamu ni memang murid-murid yang terbaik, pandai, cerdik. Okey, bagus sangat. Jadi, siapa yang berhadapan dengan sudut itu, okey, duduk di sebelah kiwi. Jadi, saya keluarkanlah kat sini. Sekejap, saya padam sikit kan tak muat. Dia panjang. Okey, jadi saya buat.
Jadi 6.7 kuasa 2 sama dengan okay, 3.4 kuasa 2 tambah 6.4 kuasa 2. Oh, tak cukup. Tolak 2. 3.4, 6.4. Tak keluar 6 saya. Cos angle E H. Okey, betul. Okey, seterusnya, okey, kita guna tips pintar lah. Kita nak cari cos kan, kita gerakkan macam ni. Ha, lagi senang, kita nak cari cos. Cos tu duduk sebelah kiri. Cos angle EHG. Jadi, siapa yang duduk sebelah kanan, maintain dekat sini 3.4 kuasa 2. Tambah 6.4 kuasa 2. Tolak 6.7 kuasa 2. Bahagi, bahagi dengan yang saya gunakan ni. Bahagi dengan sini ya. Bahagi dengan dia. Jadi tolak tu tak ada tau. Dia jadi tambah eh. Jadi 2, 3.4, 6.4. Macam tu. Okey, seterusnya. Okey, kita dapatlah bila kamu nak keluarkan. Keluarkanlah dalam 4 perpuluhan. 1, 7, 5, 3. Jadi shift cos kita dapat EHG sama dengan shift cos kita akan dapat 79.90. Okey, itu jawapan kita. Okey, siapa tak sempat? Okey, print screen. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita bergerak ke soalan 3, ada siapa-siapa nak bertanya? Tak ada. Okey, senyap sini. Okey, jom kita bergerak. Okey, sekarang kita nak tengok, okey, nak buat soalan 3. Okey, soalan A3. Okey, boleh tak bagi cadangan bagaimana nak mencari luas EFGH? Siapa nak bagi? Cari luas EFG dengan EH. Okey, bagus. Bagus. Kita cari situ. 55.54. Tak ya, saya terlupa tadi berapa. 94.917. Okey, murid-murid, jadi kita cari satu persatu lah. Okey, kita cari satu persatu. Kita cari A, kita cari B. Okey, cikgu nak cari luas area triangle EHG. Okey, jadi kita di sini tadi kita dah dapat sudut kan di sini 79.90. Ingat nak cari area kita kena ada sudut kandung. Okey, sudut kandung included angle. Jadi 79.90. Jadi terus masuk 1/2. Lupa pula formula dia adalah 1/2 AB sin C. Ini formula area kita tahu. Okey, formula area. Jadi 1/2 AB tu adalah length kiri kanan sudut tu. 3.4 darab 6.4, jadi sin 79.90 darjah. Jadi kat sini saya dapat 10.7114. Biar je dalam 4 tempat perpuluhan sebab belum jawapan akhir. Okey, seterusnya nak cari area untuk triangle E GF, jadi 1/2 kiri kanan ni. Okey, nak cari sudut mana ni? Kita nak guna 94 ke 30 ke 55.54. Okey, sudut mana ni nak kena pilih? Siapa nak tolong? Darling, mana ni sayang? Feedback. 94. Kenapa 94.17 sayang? Sebab kiri kanan dia ada panjang tu. Okey, ada sisi. Ya, ada sisi, ada nilai. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan lebih cantik kita tukar. Oh, 94.17 tu cikgu adalah sudut apa panggil? Included angle ataupun sudut kandung. Lebih smart. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kita letaklah 6.7 4.1. Jadi sini adalah sin 94.17. Okey, tolong kira untuk saya sebab saya punya jawapan ni dah salah lah sebab tadi saya silap kira. Okey, berapa?
Tolong kirakan saya bagi empat tempat perpuluhan. Siapa yang dah siap boleh bagi jawapan. Kalkulator tak ada kat saya. Saya tunggu jawapan kamu. Berapa sayang? 13.6970. 6986. 6986. Okey. 6986. Tengok sebab tu kita kena buat kerja sama-sama. Kamu tengok macam mana saya buat working step. Oh, cikgu tak round off lagi. Jadi semasa working step pastikan 4 tempat perpuluhan. Jadi last kali baru kita cari area quadrilateral. Okey, jadi nak cari area quadrilateral sisi 4, campurkan mereka. Jadi jangan lupa tunjuk working step yang campur tu. Dekat sini dapat markah tau working step untuk tambahkan, jumlahkan. 7114 tambahkan 13.6986. Okey, tolong bagi tahu jawapan untuk 4 significant figure. 4 angka bererti berapa? Okay, siapa? Tolong kirakan. 4 2 4. Okay. 0.41. 41. Okay, terima kasih. Jadi jangan lupa jawapan akhir baru 4 angka bererti. Bukan 2 tempat perpuluhan tau. 4 angka bererti. Jadi ada 3 step untuk mencari area of quadrilateral. Okay, selesai. Print screen. Siapa yang tak sempat? Okay, selesai. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Ini pun mencabar juga. Okay. Kita nak sketch. Okay. Jadi jangan lupa, sketch tu tak susah. Yang penting kamu faham konsep. Okay, jom kita baca sama-sama. Okay, kita nak satu segitiga E prime, F prime, G prime dengan ukuran, okay, E prime, G prime adalah 6.7. Oh, ni mana yang saya color ni, maksudnya dia tidak berubah. Okay, F prime, G prime 4.1. Oh, ni 4.1. Dan angle F prime, E prime, G prime adalah 30.3. Mana yang saya color ni, dia tak berubah. Tapi bentuk berbeza, tapi setiap nilai ni tidak berubah. Jadi macam mana kita nak sketch? Okey, ingat ya. Okey, macam mana kita nak sketch? Kita tengok sisi yang berhadapan dengan sudut tu. Okey, sisi yang berhadapan dengan sudut tu adalah 4.1. Jadi jap ya. Sisi yang berhadapan dengan dia 4.1 jadi sisi tu yang akan bergerak. Okey, yang akan bergerak. Kalau kamu ada compasses, okey, ataupun jangka lukis, kamu boleh letak jarum kamu dekat G, pensel kamu dekat F. Nanti kamu gerakkanlah. Jadi kamu measure F dengan G, nanti kamu akan dapat lengkung macam ni. Jadi kamu sambung. Macam tu. Okey. Ni lengkung, tu sambung. Sebab apa? Bila dia bergerak, okey, ini akan menjadi segitiga sama kaki. Jadi sini tetap 4.1. Jadi sini dah jadi G prime, E prime, F ni akan bergerak ke sana. F prime. Jadi tetap 6.7, tetap 4.1, tetap 30.3 darjah. Jadi keluarkanlah dia macam ni, keluarkanlah macam ni, keluarkan. Okey, agak-agak macam itulah. Jadi sini E prime, F prime, G prime, saya masukkan maklumat yang dah sedia ada, 6.7. Dekat sini 4.1, sini 30.3 darjah. Okey, ada tak siapa-siapa nak tanya di sini? Kalau tak ada, saya teruskan soalan B. Cikgu. Ya sayang. Dia punya dia punya panjang tu ambil daripada yang tadi ya? Yang asal, yang pada gambar rajah asal. Yang saya highlight sini, nampak ni? Ni 6.7, 4.1 ni dah berubah kat sini sebab kita gerak guna compasses kan? Okay. Okay, jelas ke? Boleh ke? Okay. Kalau dalam periksa pun sama lah cikgu? Ya, sama. Okay.
Okey, jadi saya pandang kejap. Okey. Okey, jom kita tengok pula. Oh, soalan 2, calculate angle E prime F prime G prime. Angle yang ini yang saya colorkan dengan hijau ni. Ha, nak cari angle sini. Oh, macam mana nak cari angle kat sini? Kamu tengok angle kat sini sebenarnya ada di sini. Kamu tengok di sini. Oh, bukankah ini segitiga sama kaki? Kalau ini segitiga sama kaki, sebelum ini dekat sini adalah 55.4. Sini mesti 55.4. Ah, macam tu. Kesimpulannya, angle E prime, F prime, G prime mestilah 180 tolak 55.4. Ah, macam tu. Okey, jadi kita akan dapatlah 124.46 darjah. Okey, ada soalan tak di sini? Okey. Tak ada? Okey, kalau tak ada kita pergi bergerak ke soalan yang terakhir. Okey, siapa yang tak siap print screen? Okey. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Ah, soalan yang terakhir sistem persamaan. Okey, soalan kebat. Okey. Soalan kebat yang penting kita kena faham soalan. Sebenarnya taklah susah sangat. Okey. Okey, Pak Ali ingin memotong papan itu kepada dua keping. Okey, sorry, tak baca ke atas. Raja satu menunjukkan sekeping papan berbentuk segi empat tepat. Sekeping papan berbentuk segi empat tepat. Pak Ali ingin memotong papan itu kepada dua keping papan berbentuk segi tiga. Okey, perimeter setiap segi tiga ialah 24 setiap segi tiga. Dan sisi terpanjang segi tiga ialah X tambah Y. Okey, apa maksud sisi terpanjang ya? Dekat mana kedudukan sisi terpanjang tu? Boleh tak cerita kat saya? Hypotenuse. Ya Allah, bagus. Terima kasih. Ya Allah, tak sangka lah saya korang ni memang amat-amat pandai ya. Okey, good. Okey, hypotenuse. Ah, jadi cikgu gariskanlah kat sini. Oh, tengok bila kita potong dah ada dua keping. Jadi X tambah Y tu ialah sisi terpanjangnya. Jadi cikgu buatlah OX tambah Y. Ah, macam tu, okey. Okey, itu kita dah buat, dah letak maklumat dalam gambar rajah. Jom kita tengok maklumat yang kita kena keluarkan. Okey, dia kata kat sini, perimeter setiap segi tiga ialah 24. Maksudnya perimeter satu segi tiga ialah 24. Okey, yang pertama kita keluarkan. Oh, perimeter segi tiga kita adalah 24. Okey, kalau tarik perimeter, apa maksud perimeter? Apa tambah apa tambah apa ni sayang? Siapa nak tolong? Untuk perimeter. Tambah apa sayang? Semua. Tambah semua. Maksudnya tambah semua. Macam ni ke? Adakah saya letak sini 3y, saya letak sini x, adakah tambah 3y tambah x tambah 3y tambah x? Tak. Cantik. Tak. Habis macam mana? 3y tambah x tambah x tambah y. Ya, tengah tu. Ya Allah, memang terbaik. Ah, gitulah kita. Okey, begitulah dia. Okey, bagus. Tahniah, tahniah, tahniah. Jadi padam balik. Okey, jadi sebab dia kata perimeter segitiga kan? Okey, jadi kita letaklah 3y tambahlah x tambah y tadi. Ah, dekat sini kita dah dapat markah lah. Ini yang pertama punya persamaan, tapi kita kalau boleh selesaikan. Jadi kat sini nak ikutkan kita dapat 4y tambah 2x sama dengan 24. Jadi ini adalah persamaan pertama. Okey, jadi persamaan yang kedua. Ah, siapa nak bagi? Masalahnya dah tak cakap apa-apa dah dalam tu. Apakah persamaan kedua kita? Siapa nak bagi idea? Persamaan kedua. Apa tolong? Salah tak apa, bantai je. Salah tak apa. Okey. Macam nak cari persamaan kedua rasanya. Sebab masalahnya dekat sini, dia bagi perimeter segi tiga sahaja. Ah, tapi apa kita nak nak relatekan dengan sisi terpanjang segi tiga? Siapa nak tolong? Teorem. Ya Allah, bagusnya. Teorem Pythagoras. Bagus. Okey, kalau teorem Pythagoras, siapa kuasa 2 tambah siapa kuasa 2 sama dengan siapa kuasa 2? Ha.
3y kuasa 2 tambah x kuasa 2 sama dengan dalam kurungan x tambah y kuasa 2. Okey, bagus. Tahniah. Terima kasih. Ah, jadi saya dah keluarkan begini. Okey, jadi kita berjaya lah sebab segitiga 90 darjah. Pythagoras Theorem. Okey, ah, jadi kita expand lah. Jadi 9y kuasa 2 tambah x kuasa 2 kat sini. Ah, sini jangan tersilap. Bagaimana nak expand the bracket? Okay, x kuasa 2 tambah xy tambah xy tambah y square. Ah, jangan tersilap tau. Okey. Ah, jadi dekat sini, okey, ataupun mana tahu ada yang lupa. Ah, saya buat macam ni sebenarnya. Okey, x darab x dapat x square, x darab y xy, ini pun xy, sini y square. Okey. Ah, jangan lupa refresh. Okey, saya padam balik. Okey, seterusnya kita ringkaskan menjadi general form lah bentuk am supaya di sebelah kanan kosong. Jadi semua kita pindahkan di sebelah kiri. Okey, jadi apa lagi kita nak buat ni? Okey, cikgu pun selesaikan. Jadi 9y kuasa 2, okey, tambah x square tambah x, oh sorry, silap. Padam. Okey. 9y kuasa 2 tolak y kuasa 2 tambah x kuasa 2 tolak x kuasa 2. Okey, tolak 2xy. Okey, dekat sini cikgu boleh ringkaskan lagi. 8y kuasa 2 tolak 2xy. Okey, dekat sini kita dah boleh jadikan persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Ah, jadi persamaan yang ketiga kita boleh dari ambil daripada 1. Okey, ambil daripada 1. Okey, dari 1. Sebab itu yang mudah eh. Kamu boleh jadikan x sebagai subjek ataupun y sebagai subjek. Dekat sini cikgu jadikan x sebagai subjek, bererti 2x sama dengan 24 tolak 4y. Jadi x sama dengan 24 bahagi 2, 12, negatif 4 bahagi 2, 2y. Okey, persamaan ketiga. Ingat sistem persamaan ada tiga, ada dua jenis ya. Satu sistem persamaan tiga pemboleh ubah. Sekarang dua pemboleh ubah di mana persamaan linear dengan tak linear. Jadi macam inilah contoh dia, jangan keliru. Okey murid-murid, kita dah ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita nak buat apa? Boleh tolong? Kita nak buat apa ganti ni bila dah 3 dalam 2. 3 dalam 2. Okey, bagus. Tahniah. Terima kasih. Kita ganti 3 di dalam 2. Kejap. Okey, 3 di dalam 2. Tak cukup ruang. Okey. Kita gantikan 3 dalam 2. Maksudnya 3 dalam 2. Okey, 3 dalam 2 mana 1? Okey, 3 maksudnya 8y square tolak 2x kita adalah 12 tolak 2y. Jadi di luarnya adalah y. Okey, sama dengan 0. Kalau saya tersilap expand, tegur. Jadi kat sini 8y kuasa 2. Kalau sini saya nak masukkan 2 y lah dulu ke dalam. Negatif 2, 12y tolak 2y square sama dengan 0. Jangan lupa kat sini, takut kamu tak perasan mana dapat dia. Y darab 12, y darab negatif 2y. Macam tu. Jadi baru kita kembangkan terus, 8y square tolak 24y tambah 4y square sama dengan 0. Betul ke ni saya kira ni? Okey, betul. Okey, jadi dapatlah 12y square tolak 24y sama dengan 0. Okey, murid-murid, saya nak buat apa bila macam ni? Ini adakah ini yang paling ringkas? Tak. Okey, macam mana nak ringkaskan dia? Bahagi 12. Okey, bagus. Bahagi 12. Jadi, cikgu bahagikan dengan 12 sebab kita nak kecilkan lagi. Okey, kalau boleh biar paling ringkas. Y kuasa 2 tolak 12. Tolak 2y. Sekejap ya. Silap pula cikgu. Tolak 2y sama dengan 0. Okey, kalau ada A, ada B, C tak ada ni. Macam mana kita nak buat faktor dia? Boleh bacakan jawapan. Macam mana nak faktorkan dia ni? C tak ada.
Ada y satu. Okey, siapa? Okey, silakan sayang, silakan. Ah sayang, ya. Y. Ah, y. Y kurungan y tolak 2. Y tolak 2. Siapa yang bercakap tadi? Saya tak dapat baca nama. Idlan. Oh, tahniah Idlan. Suara lelaki yang saya dengar pertama ni. Tahniah, tahniah. Okey, bagus. Selalu dengar suara wanita-wanita sahaja. Okey, bagus Idlan. Jadi, ingat tau, kita mesti macam ni. Kalau kamu buat kamu buat dua bracket tu salah tau. Kat sini memang satu bracket. Jadi, di sini kita boleh keluarlah. Maksudnya, okey, y sama dengan kosong dan y sama dengan 2. Kalau kamu masukkan dalam kalkulator A 1, B negatif 2, C kosong, kamu akan dapat ni lah. Okey, jadi Y tak boleh kosong. Kamu tengok kat sini, ni 3Y ni. Kalau 3, kalau kita guna kosong, mana ada kosong? Panjang tak boleh kosong kan? Sebab 3Y tu ada nilai. Jadi, Y tu kita tak perlu ambil kira. Ha, kamu conteng dia dekat bawah dia, kita abaikan. Abaikan. Okey, jadi y kita 2. Okey, jadi kita nak cari nilai x pula. Okey, bila y 2, x kita lebih mudah kita masukkan dalam persamaan 3. X sama dengan 12 tolak 2 sini 2, 4. Jadi kita akan dapat 8. Okey, dah siap ke? Belum. Belum. Kenapa belum? Sebab dia suruh cari luas. Okey, bagus. Dia suruh cari luas papan, keseluruhan papan. Jadi cikgu ganti kat sini X ini adalah 8. Okey, di sini 3Y tu bermaksud 3 darab 2 maksudnya 6. Jadi kita dapatlah luas sama dengan 6 darab 8 iaitu 48. Okey, selesai. Print screen, penuh kita punya screen. Harap-harap dapatlah kot. Okey, ni yang pertama. Ni yang pertama, pindah kat sini yang kedua. Nanti confuse pula. Okey, ada sebarang soalan ke? Sebelum kita menutup tirai program Segar Bayu pada hari ini, awal kita habis, okey. Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Okey. Okey, kalau begitu, okey, pada masa yang sama, Cikgu Dalina akan masukkan link kehadiran kelas kita pada hari ini. Jadi, kepada sesiapa yang telah mengisi, bolehlah bersurai. Terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid yang sudi ataupun yang boleh masuk ke kelas online kita. Okey, mungkin yang tak dapat masuk tu mungkin mereka ada masalah. Tak apa, nanti saya akan masukkan kita punya rakaman. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Dan selamat petang. Thank you, cikgu. Thank you. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.